Halo moms, berjumpa lagi di official YouTube channel herstory.co.id. Menjaga keharmonisan keluarga adalah hal yang penting untuk dilakukan agar hubungan tetap langgeng dan bahagia. Dengan usaha tulus dan pengertian antara suami dan istri, tentu saja keharmonisan ini akan tercapai. Moms, kebahagiaan keluarga dapat dicapai dengan melakukan hal-hal sederhana dan berkesan loh. Her Story sudah merangkum beberapa hal simple yang manis untuk meningkatkan keharmonisan keluarga. Yang pertama, memulai untuk bercerita tentang segala hal. Komunikasi merupakan faktor paling penting dalam sebuah hubungan. Hal apapun perlu ditanggapi dengan serius. Hubungan pernikahan tidak akan bisa bertahan jika kedua pasangan saling diam. Yang kedua, mencium pasangan setiap hari. Ciuman setiap hari bisa mengurangi stres. Ciumlah pasanganmu setidaknya sekali sehari untuk menjaga keintiman tetap menyala. Ini karena ciuman adalah bentuk cinta yang sangat intim dan istimewa. Kegiatan ini dapat dilakukan di pagi hari saat bangun tidur atau malam hari menjelang tidur. Yang terakhir, meminta pendapat satu sama lain. Mintalah pendapat pasanganmu tentang berbagai hal apabila memungkinkan. Ini akan membuatnya merasa dihargai. Kebiasaan ini juga akan membuat kalian berdua saling peduli satu sama lain. Semoga informasi ini bermanfaat ya moms. Jangan lupa like dan subscribe. See ya!